KPM. Balik kampung. Amboi, Fika. Bila sampainya? Baru dia sampai. Kemain barang dia banyak. Benar. Macam lama benar tak balik kampung ni. Yalah, kan lama tak boleh rentas negeri tak balik kampung. Tu yang beli untuk ayah, untuk mak, untuk adik. Semualah tu. Saya tak ada ke? Nak juga dia pun. Okey. Ata teman ni nak tanyalah. Maaflah ya. Awak tu Mika ni daripada tempat berisiko tinggi. Ujian saringan COVID-19 sudah buat ke belum? Mestilah dah buat. Sat-sat-sat mana? Tak sat noh. Ata bukan apa. Teman ni risaulah orang kampung. Kita risau kan. Itu ujian kendiri. Pastikan negatif. Baru balik jumpa yang tersayang. Betul, betul, betul. Apa yang penting? Kita sentiasa menjaga SOP. Hello, assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton rancangan Didik TV bagi slot tahap 2. Dan hari ini kita belajar pendidikan muzik bersama saya dan juga dua cikgu istimewa kita. Saya Syafiqah Farahin Razali dan kita akan bersama selama 1 jam. Anda sudah pun lihat sedikit lakonan pendek daripada dua cikgu hebat kita. Jadi untuk tujuan itu, jom kita persilakan mereka. Assalamualaikum cikgu-cikgu. Waalaikumsalam. Ya, cikgu, kita di sini bersama Cikgu Fatin dan juga Cikgu Syafiqah. Cikgu, untuk tujuan pengenalan diri, boleh Cikgu memperkenalkan nama Cikgu, mungkin sedikit info tentang Cikgu juga. Okay, terima kasih. Hai semua murid-murid. Ha, saya Cikgu Fatin. Saya daripada SK Sungai Peluh, Sungai Buloh. Okey, baiklah, dekat saja ya Cikgu. Ya, dekat je. Dan seterusnya kita nak berkenalan dengan Cikgu Syafiqah pula. Ya, assalamualaikum dan selamat sejahtera semua murid-murid dekat rumah. Dah bangun ke belum? Hari ini saya Cikgu Nur Syafiqah binti Roslan dari Sekolah Kebangsaan Seksyen 20 akan mengajar sesuatu yang menarik bersama Cikgu Fatin. Ya, tentunya menarik sekali kalau anda lihat pementasan kita pada hari ini. Sungguh menyeronokkan. Jadi, jangan ke mana-mana, kekal di kaca TV anda untuk menonton apakah aktiviti dan pembelajaran yang kita akan belajar pada hari ini. Tapi sebelum itu, Kak Pika nak ingatkan semua, seperti sketsa pendek kita tadi, Cikgu Fatin dan juga Cikgu Syafiqah telah mengingatkan kita yang penting jaga kebersihan dan kesihatan. Kita masih belum menang tentang COVID-19, jadi untuk tujuan itu, kekalkan penjarakan sosial, pakai pelitup muka di studio ini kerana hari ini kita belajar pendidikan muzik. Jadi untuk tujuan menyanyi dan juga bermain sedikit alat muzik, kita akan membuka pelitup muka. Tapi jangan risau, Kak Pika dan juga Cikgu Fatin dan juga Cikgu Syafiqah mengekalkan jarak fizikal sekurang-kurangnya berapa? 1 meter. Baiklah cikgu-cikgu, hari ini tajuk kita apa ya? Okey, murid-murid, hari ini kan Kak Fika. Cikgu Fika dan Kak Fika, kami akan beraktiviti dengan lagu Berkembar. Berkembar. Wah, saya pernah dengar Berkembar macam Petronas Berkembar, tapi lagu Berkembar tu apa ya, cikgu? Apa dia lagu Berkembar, Cikgu Fika? Okey, maksud lagu Berkembar sebenarnya ialah dia lagu yang mempunyai pergerakan chord yang sama tetapi melodi yang berbeza. Okey. Namun dinyanyikan secara serentak. Maksudnya kita akan menyanyi serentak dua lagu yang sama. Sebab tu kita panggil dia lagu Berkembar. Baiklah. Okey, Cikgu Fatin pula. Dan yang paling penting apa tahu? Di akhir siaran nanti kita semua boleh
menyanyikan dua buah lagu, Kakak Balik Kampung dan Adikku Sayang secara berkembar dengan pitch yang betul dan mengikut tempo. Wah, cikgu, jadi dua lagu berkabung dinyanyikan bersama-sama mengikut orang kata chord yang sama ya, cikgu? Betul, betul. Tapi melodi berbeza. Okey, nak tahu apakah lagu tersebut dan juga aktiviti kita sepanjang rancangan ini, sila kekal di kaca TV anda. Kita akan berehat sebentar dan kembali selepas ini di rancangan Didik TV slot tahap 2. KPM. Tahukah anda, lagu berkembar dalam bahasa Inggeris adalah partner song. Lagu berkembar ialah lagu yang mempunyai pergerakan chord yang sama tetapi mempunyai melodi berlainan dan dinyanyikan secara serentak. Belajar hari ini. Okey, baiklah. Itu dia persembahan daripada cikgu dua kita iaitu cikgu Fatin dan juga cikgu Syafiqah. Baiklah cikgu, sebelum kita meneruskan aktiviti pada hari ini, jom kita lakukan SOP terlebih dahulu. Seperti yang adik-adik lihat, kita di studio tidak memakai pelitup muka oleh kerana hari ini kita belajar pendidikan muzik. Jadi kita akan menggunakan suara dan senang untuk bernafas. Tapi jangan risau, kita masih mengekalkan SOP jarak fizikal. Okey, cikgu. Kita telah pun menunjukkan contoh lagu berkembar ya, cikgu. Dan apakah seterusnya intipati kandungan pembelajaran kita ni? Fika, yang tadi tu belum lagi lagu berkembar. Belum lagi. Belum lagi. Lah, saya dah seronok dah, cikgu. Baru masuk pengenalan. Baru masuk pengenalan kita. Tadi tu adalah sebagai contoh kepada adik-adik kat rumah tu dengar dulu dua lagu berbeza. Okay. Dan sekarang kita mulakan dulu dengan cikgu Syafiqah. Apa dia nak buat?
Sebelum itu, di belakang Kakak Fika, kita ada nampak bintang-bintang berkelipan. Berkelipan. Okey, anak-anak murid dekat rumah, ini adalah carta ganjaran. Sebab semua anak murid dekat rumah, cikgu tak ada anak murid dekat studio. Jadi hari ini siapa anak murid cikgu? Kak Fika. Mestilah anak murid cantik ini. Okey. Okay. Jadi, cikgu nak terangkan sikit mengenai carta ganjaran. Kita ada tiga objektif yang kita nak capai tadi, iaitu menyanyi dengan pitch yang betul. Tempo yang betul dan dapat nyanyi lagu berkembar. Okey. Jadi kalau Kakak Fika dapat menyanyikan lagu Adikku Sayang dan Kakak Balik Kampung dengan pitch yang betul, dia akan dapat bintang lah. Maksudnya nanti di akhir nanti kita nak tengok berapa banyak bintang yang dikumpul oleh anak murid saya dekat studio hari ini. Baiklah cikgu, saya sudah bersedia untuk kumpul bintang kita. Okey. Jadi seterusnya cikgu akan ajar lagu pertama untuk hari ini, iaitu lagu Kakak Balik Kampung. Sebenarnya, Cikgu Fika, kita punya lagu hari ini Abang Balik Kampung. Tajuk asalnya ya, originalnya memang Abang Balik Kampung. Tetapi untuk hari ini je, untuk hari ini cikgu dah minta kebenaran. Cikgu tukar lirik jadi kakak. Sebab kita semua kakak-kakak. Kita semua kakak. Okey, jadi liriknya Kakak Balik Kampung. Okey cikgu, baiklah. Okey, kita nak tengok lirik Kakak Balik Kampung yang dipaparkan di belakang kita ya cikgu. Kita akan baca dulu lirik Kakak Balik Kampung. Okey. Yang pertama, cikgu, lagu ini ada dua rangkap. Yang pertama, boleh anak murid saya ikut selepas saya? Boleh cikgu. Anak murid dekat rumah pun tolong ikut sekali sama, lepas. Sama-sama. Jangan tinggalkan Kak Fika seseorang. Sama-sama kita ikuti cikgu Syafika. Okey, yang pertama, Kakak Balik Kampung. Kakak Balik Kampung. Kampung dekat gunung. Kampung dekat gunung. Rumah tepi sungai. Rumah tepi sungai. Kawan hidup damai. Kawan hidup damai. Okey, rangkap kedua pula. Jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Kakak sayang saya. Kakak sayang saya. Kalau balik rumah. Kalau balik rumah. Boleh kita jumpa. Boleh kita jumpa. Okey, lagu dia pendek sahaja. Tapi sangat sweet kan? Lirik lagu dia berkaitan dengan kakak balik kampung, jumpa keluarga. Suasana kat kampung pula, ada apa tadi? Ada sungai. Ada gunung, ada sungai. Okey, suasana sangat mendamaikanlah maksudnya. Okey. Kemudian rangkap kedua, jangan marah-marah. Dia kata kakak sayang saya. Kalau balik rumah, boleh kita jumpa. Sekarang ramai balik kampung kan, betul, dah boleh rentas. Okay. Pastinya adik, kakak, abang semuanya dapat merasakan suasana damai di kampung pada waktu ini ya. Okey, jom kita menyanyi sama-sama. Okey. Boleh, jom. Saya nak dengar anak murid saya menyanyi juga. Boleh saya cikgu? Baca lirik. Saya cuba. Okey, kita kita cuba untuk Kakak Balik Kampung. Okey, bersama kita. Okey. Okey, agak-agaknya kan boleh bagi bintang ke sekarang ni? Macam mana Cikgu Fatin? Kita nak tunggu nak tunggu habis kedua.
Saya bergantung kat cikgu. Tapi kan cikgu saya nak tanya, tadi adakah cikgu menguji pitch saya ataupun tempo ataupun yang mana satu cikgu? Kami menguji kedua-duanya, iaitu pitch dengan tempo. Alamak, kalau macam itu saya rasa macam nak boleh sekali je. Okay. Boleh dalam lagu yang kedua. Okey, baiklah cikgu. Okey, murid-murid dekat rumah, tadi cikgu Fika telah pun menyanyikan lagu Kakak Balik Kampung. Sekarang kita nak beralih ke lagu yang kedua. Tapi peringatan kepada Kakak Fika, Cikgu Fika dan adik-adik dekat rumah tu, bahawasanya sila fokus kepada melodi. Sebab apa tahu? Kalau tak fokus kepada melodi, selepas ini akan berlakunya kekeliruan. Jom kita belajar dengan lagu yang kedua, Adikku Sayang. Okey cikgu. Kita tengok dekat skrip. Dengar ya. Boleh nyanyi sama-sama, ikut-ikut sahaja. Okey, saya cuba cikgu. Apa kata kita buat bacaan lirik? Okey, tadi dah bernyanyi kan? Okey. So, kita buat bacaan lirik supaya dapat membetulkan bukaan mulut kita, sebutan kita betul ke tidak. Okey? Okay, kita buat bacaan lirik. Okey. Okay. Sebelum tu kan cikgu, kita ada latihan mulut tak untuk panaskan suara kita ke kita akan terus je mula? Sebenarnya, okey, sebenarnya digalakkan untuk murid-murid sebelum kita menjalankan aktiviti nyanyian, buatlah sekurang-kurangnya 2 hingga 5 minit pemanasan suara. 2 hingga 5 minit eh. Okey, baiklah cikgu. Kali ini kita tak buatlah. Kita nak fokus kepada nyanyian lagu berkembang. Okey, baiklah cikgu, jom. Okey, jom. Kita buat bacaan lirik. Cikgu minta murid-murid dekat rumah pun sama-sama menyebut lirik yang kami sebut. Okey. Okey. Bangun, adikku sayang. Bawa pukat dan joran. Tangkap ikan dan udang. Buat jamu hidangan. Adik, adikku sayang. Yang kat rumah sebut ke? Ikut tau. Nun jauh, kakak pulang. Riang dan rindu hilang. Kita keluarga riang. Okey. Jadi ini cikgu fokus kepada melodi ya cikgu? Sebenarnya kita nak murid dapat membezakan kedua-dua lagu. Bagi kenal spasi dulu, lirik dia pun kita nampak dah berbeza. Kalau kita perasan berbeza. Lagu Adikku Sayang pula mengenai apa lirik dia tu? Cuba hayati lirik dia. Tadi balik kampung, Adikku Sayang mengenai apa? Adikku Sayang macam ada kaitan dengan sedikit aktiviti memancing dan untuk membuat masakan, makanan, hidangan di rumah. Dan ada sedikit tentang perasaan rindu tu. Betul. Okey, di situ pun kita dah nampak perbezaanlah. Maksudnya sebab tu kita kena ajar satu persatu lagu supaya murid dapat kenal pitch dan juga tempo. Walaupun melodinya lebih kurang sama, kedudukan chordnya sama, tetapi kita boleh bezakan di situlah kan Cikgu Fatin? Betul. Baiklah cikgu. Okey, jadi sebentar tadi saya pun telah sama-sama dengan Cikgu Syafiqah untuk lagu pertama dan ini juga lagu dua. Dan saya pasti kita ada lagi perbandingan yang kita nak buat selepas ini dan seterusnya. Apakah itu contoh lagu berkembar? Tapi kita akan berehat dulu ya dan kita akan kembali selepas ini di rancangan Didik TV bagi slot tahap 2.
Tahukah anda? Sesebuah lagu boleh dinyanyikan dengan beberapa lapisan suara. Antara lapisan suaranya ialah soprano, alto, tenor dan bass. Soprano dan alto, suara perempuan. Tenor dan bass, suara lelaki. Akak berlakon ni, kau sambut je. Okey, cikgu. Cikgu tangkap cepat. Oh, takut. Dah lari. Takut, cikgu. Lari kat situ. Takut. Takut. Tak boleh letak kat sini lah. Cikgu, disebabkan tekanan suara, dia terus dah tak ada. Cikgu? Selah. Okey, baiklah. Anda kembali ke rancangan Didik TV KPM bagi slot tahap 2. Hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan muzik bersama Cikgu Fatin dan juga Cikgu Syafika. Dan kita sempat memancing di sungai. Ya, dapat 3 ekor ikan kita hari ini. Sesuai dengan tema lagu kita tadi, Adikku Sayang, yang bercerita sedikit tentang menangkap ikan dan juga udang untuk buat jamu hidangan. Ya, cikgu. Jadi seterusnya dalam aktiviti tajuk kita pada hari ini, lagu berkembang. Apa yang kita nak buat, cikgu? Okey, murid-murid dan Fika dekat studio. Okey, murid-murid. Tadi kita telah berkenalan dengan dua lagu. Tapi kita nyanyikan secara berasingan. Nak dengar tak bagaimana agaknya kalau kita gabungkan kedua-dua lagu ni? Mestilah cikgu nak dengar. Okey. Kali ini kita akan pasang audio yang mempunyai suara kakak balik kampung. Okey. Tetapi saya dan Fika akan menyanyikan lagu Adikku Sayang. Okey, agak mencabar ya cikgu. Dan untuk tujuan audio ini kita yang mana satu cikgu? T13 ya? Ya. T13 ya ke? Betul. T15 lah cikgu. Jom kita dengarkan. Adik-adik kat rumah kena cuba-cuba menyanyi tau. Di sinilah penilaian kita. Betul. Jom kita sama-sama. Adikku sayang. Bangun adikku sayang. Bawa buka dan joran. Tangkap ikan dan udang. Lagu mana? Saya rasa yang sedikit susah adalah kakak balik kampung kerana sedikit tinggi ya pitchnya cikgu. Betul. Adik balik kampung dia terus naik. Bangun. Tapi kalau kakak balik kampung, adikku sayang bangun. Dia terus naik. Tapi kalau kakak balik kampung dia ambil note yang bawah. Bawah sedikit. Tapi kalau dah bergabung menjadi lagu berkembang ya cikgu, adakah perlu pitchnya sama ke tak kisah? Dia perlu dengar apa lagu masing-masing punya pitch. Dekat situ yang freaky part-nya lah kita kena tengok fokus. Murid akan ikut lagu yang mana? Adakah dia betul-betul ikut pitch lagu yang dinyanyikan atau dia terikut lagu satu lagi? Okey, baiklah cikgu. Jangan jadi dengan tujuan itu saya rasa saya pilih lagu kakak balik kampung lah sebab saya nak balik kampung. Jom. Kita cuba dengan audio T14. Okey. Mari kita. Jom. Jadi murid-murid di rumah boleh mengikuti Cikgu Fatin pula ya. Dan Fika ikut Cikgu Fika. Kita berkembang cikgu. Bersedia. Kat rumah pun nyanyi sama-sama. Kakak adik kampung. Jangan
audio adik kesayang tetapi menyanyikan lagu Kakak Balik Kampung. Dapat ke murid-murid kita di rumah sama-sama mengikuti tadi? Cikgu agak mencabar sikit betul untuk kekal pada pitch betul lagu sebenar, yeah, ya cikgu? Yeah. Kita akan terikut lagu satu lagi. Betul, itu yang saya nampak cikgu tutup telinga tu nak fokus tu sebenarnya. Penyerahkan tu penting. Betul. Tapi kan Fika dan juga Cik Fika, untuk murid-murid kat rumah kan, itulah pentingnya kita kena menguasai mana-mana lagu. Contohlah ya, saya menyanyikan lagu Adikku Sayang. Jadi saya kena fokus, saya kena ingat melodi supaya saya tidak terikut dengan Kakak Balik Kampung punya lagu. Macam itulah sebaliknya. Baiklah cikgu. Jadi untuk sebagai latihan cikgu syorkan tak kalau sekumpulan murid tu kalau dinyanyi satu lagu, dinyanyikan di tempat berasingan dulu, betul-betul ingat liriknya, betul-betul ingat melodi, dan yang lagu seterusnya di kumpulan lain berasingan baru bergabung ya cikgu. Bijak anak murid kita hari ini kan. Alamak, kalau bijak selari dapat bintang tak? Okey, kita tengok dulu papan gandaran kita. Okay. Kita nak minta Kak Fika. Tadi kita dah nyanyi lagu Adikku Sayang. Okey, untuk pitch kita bagi satu bintang. Terima kasih cikgu. Dan juga lagu Kakak Balik Kampung juga. Pitch dapat satu bintang. Satu juga. Okey cikgu. Baiklah. Cikgu, kita nak nyanyi lagi untuk untuk gabungan. Okey, tadi kita gunakan audio yang ada suara kan? Tapi kali ni kita nak cuba tak ada suara, kami dua-dua akan menyanyikan bahagian masing-masing. Sebagai rujukan lah cikgu. Okey. Baiklah. Tapi sebelum tu, nak tahu tak kenapa lagu Berkembang ni kita ajar kepada murid-murid? Tahu tak kenapa? Tak tahu cikgu kenapa tu. Kenapa? Kecil-kecil lagi dah nyanyi macam ni cikgu. Kan peninglah cikgu. Confuse lah, tak naklah menyanyi. Ramai anak murid macam tu. Tapi sebenarnya dari tahap dua lagi kita nak ajak lapisan suara sebenarnya. Fika. Lagi-lagi kalau dalam choir kita boleh dengar kita ada lapisan suara. Untuk perempuan kita ada alto dan soprano. Soprano untuk suara tinggi. Untuk suara rendah. Dan juga yang lelaki suara tenor dengan bass. Macam tu. Tapi sebelum kita nyanyi yang tu, kita ajar dulu berikan pendedahan kepada murid-murid dengan bentuk-bentuk lagu seperti ini. Baiklah. Okey, cikgu. Jom kita cuba dengan lagu T15. Okey. Fika confused. Fika nak ikut cikgu Syafika, mungkin boleh tutup telinga. Tutup telinga ya cikgu. Kita nak takut confused kan? Kena macam ni lah cikgu. Boleh. Saya pun boleh juga. Kakak balik sayang, kampung dekat Tunjuran, rumah tepi sungai, kawan hidup damai, jadi adikku marah, kata sayang. Kita cuba sekali lagi dalam Okay. Bersedia ya? Ya, cikgu. Jom. Kan kali ini nak cuba ikut cikgu Fatin pula? Boleh, saya akan cuba ikut cikgu Fatin. Boleh, bagusnya. Cikgu, teknik ni kita kena lagi kuat daripada cikgu Syafika. Bangun adikku sayang, kawan dekat tunjuran, rumah ikan dan sungai, adik-adikku sayang,
dapat ke nyanyi bersama-sama. Jangan tertinggal, seronok sangat aktiviti kita pada hari ini. Okey, baiklah cikgu. Saya nak tanya sebenarnya kan, ada tak kaitan yang kita buat ni dengan harmoni yang cikgu sebutkan tadi tu? Ya, ini adalah harmoni. Ini adalah salah satu harmoni lah kalau kita nak buat lapisan suara. Selain lagu berkembar, kita ada juga lagu pusingan. Pusingan? Kita pusing-pusing sambil nyanyi ke cikgu? Bukan, eh? Okey, adik-adik, sebelum ini di dalam bilik TV sudah pun ada kita ajar lagu pusingan. Adik-adik kena tengok kat mana? Kenalah tengok di saluran YouTube kita, NTV 7 Malaysia Official. Ya, Cikgu Syafiqah. Cikgu macam dah haus lah. Boleh tak kita berhenti minum ais kecap? Alamak, cikgu ni macam tahu je saya nak cakap apa. Betul lah, kita ni dah penat menyanyi. Jadi kita perlu berehat dan berminum air sedikit. Jadi kita akan berehat, ya. Jumpa anda selepas ini di rancangan Didik TV slot tahap 2. KPM. Hot cross buns, who's got us buns? Little kitties too, got hot cross buns. Hot cross buns, who's got us buns? Little kitties too, got hot cross buns. Mak masak apa tu? Tadi datang kat ikan kan? Alah, dapat ikan tadi lah jiran kita bagi Cikgu Fatin tu. Mak masaklah ni. Masak apa tu jiran? Siakap tiga rasa je. Aduh, sedapnya. Lapar bila dengar. Rakan-rakan semua dah makan ke belum? Kita di studio ni untuk menghiburkan anda mestilah belum makan. Tapi tidak mengapa. Kita telah sampai ke segmen terakhir bersama Cikgu Fatin dan juga Cikgu Syafiqah. Dan kali ini cikgu, saya rasa bila kita dah menyanyi, kita dah bermain alat muzik, rasanya kena persoakan murid-murid kita di rumah pula kan? Betul. Kena buat sedikit latihan kan cikgu? Betul. Yeah. Sebelum kita masuk kepada rumusan, kita nak uji anak murid kita sama ada dia dapat tak mencapai objektif pembelajaran kita pada hari ini, iaitu lagu berkembar. Okey, memandangkan anak murid seorang dekat studio yang cantik ini, dia yang akan menjawab soalan yang pertama. Cikgu Fatin, kita ada kuis yang pertama iaitu sambil-sambil tu cikgu minta murid-murid dekat rumah jerit dekat depan TV tu. Ni jawapannya, ni jawapannya. Salah kau Fika. Tadi kita dah belajar tentang lagu berkembar. Untuk memastikan Fika dan murid-murid dekat rumah faham ke tidak. Jadi cikgu sediakan kuis. Kuis dia adalah ciri-ciri lagu berkembar. Di situ cikgu ada bagi 6 jawapan. Tapi tiganya adalah salah. Tiga salah. Okey. Jadi saya nak minta Fika untuk turunkan mana yang salah, ciri-ciri yang salah, letak di box ini. Tinggalkan jawapan yang betul. Baiklah cikgu. Jadi saya Kak Fika sebagai wakil anda jeritkan jawapan anda. Apakah yang salah pertama? Dinyanyikan berasingan, betul ke salah rakan-rakan semua? Apa? Salah cikgu. Okey, jom kita turunkan. Baiklah. Tak tahu betul ke tak kan? Tak pasti lagi. Dan seterusnya dinyanyikan serentak. Betul? Okey. Kita kekalkan di sini. Okey. Dan melodi sama. Melodi sama ke tak tadi tu? Saya rasa macam salah, tak sama ni. Jadi, kita turunkan. Betul ke anak murid kat rumah? Betul ke? Jawapannya nanti. Kita cuba dulu. Dan yang seterusnya melodi berlainan betul. Yang terakhir ni, rakan-rakan ni, pergerakan kod berlainan ataupun pergerakan kod yang sama. Betul ke? Rasanya kod yang sama. Sebab tadi Cikgu Fatin sebut kena kod yang sama. Okey, jadi kita turunkan ni ya rakan-rakan. Betul lah. Tak tipu eh. Okey, alright. Okey, jadi cikgu tinggallah tiga
jawapan kita. Betul ke tak, Cikgu Syafiqah? Ha, Cikgu Fatin? Okey, saya terangkan ya. Ciri-ciri lagu berkembar dinyanyikan secara serentak. Betul ke? Tadi kita nyanyi serentak ke berasingan? Serentak. Salah satu betul. Okey. Yang kedua, melodi berlainan. Betul ke tak? Rasanya betul. Betul. Sebab lagu Kakak Balik balik Kampung dengan Adikku Sayang memang melodinya berbeza. Itulah bahagian yang mencabar tadi, Cikgu. Dan yang ketiga, pergerakan chord yang sama. Mestilah kena sama. Tengok tak? Kita menggunakan audio yang sama. Jadi, jawapan Kakak Fika semuanya betul. Jangan seronok dulu. Kita ada kuis satu lagi. Kuis yang ini... Okey, kita gerakkan sikit ke tepi. Kuis yang ini senang sahaja. Ada dua kertas berwarna yang perlu Kakak Fika pilih. Nak warna apa dahulu? Ada lirik lagu di sebalik ini ya. Ada lirik lagu. Jadi cikgu nak tengok Kakak Fika dapat tak hafal lirik tadi betul ke tak dengan tajuk lagu. Mana dulu, warna oranye ke biru? Okey cikgu, ni bahagian ni penting sebab cikgu cakap selain memahami melodi dan juga pitch dan juga tempo, kita kena tahu maksud lagu kan cikgu. Betul. Saya pilih warna biru lah cikgu, sama dengan tudung cikgu. Biru dulu. Ini liriknya. Bangun adik sayang, bawa pukat dan joran tangkap ikan dan udang. 10 saat dari sekarang. 10, 9. Murid. Yang mana satu ni? 7. Saya rasa yang ini, cikgu. Cikgu Fatin bagi jawapan pulsa. 3, 2, 1. Yang ini tentunya Kakak Balik Kampung. Kita tengok betul-betul. Kita tengok lirik dia lah sebenarnya. Yang pertama, Kakak Balik Kampung. Situ dah ada jawapan dia sebenarnya. Betul. Cikgu. Jom kita isi bintang-bintang kita untuk hari ini. Untuk tempo tadi, anak-anak murid boleh ke cik? Kakak Fika dapat bintang. Boleh. Dua bintang. Untuk adikku saya dan Kakak Balik Kampung. Dan juga lagu berkembang. Tadi Kakak Fika berjaya. Memang boleh. Dua-dua lagu dia boleh. Dengan bagus sekali. Alhamdulillah. Dua bintang juga. Cikgu, kita ada bintang lagi lagu tak? Sebab berkembang. Kalau cikgu cakap bagus, kenalah bagi lebih kat sini. Takpelah Fika. Fika bintang di hati saya. Baiklah. Jadi carta gandaran hari ini untuk Kakak Fika dah penuh dengan bintang. Harapnya murid-murid di luar sana juga dapat menjawab soalan dan membuat latihan aktiviti tadi bersama kita dengan sempurna. Kalau tidak, tidak mengapa, kita boleh mencuba dan membuat latihan lagi. Baiklah cikgu, kita pun telah sampai ke penghujung rancangan. Jadi sedikit rumusan daripada cikgu Syafiqa terlebih dahulu boleh? Okey anak-anak murid, jadi di sini untuk hari ini jangan keliru lagi. Cikgu, lagu berkembar tu apa? Ingat lagu berkembar adalah dua lagu yang dinyanyikan secara serentak. Dua lagu yang melodi berbeza tetapi dinyanyikan lagu secara serentak sama-sama. Baiklah Cikgu Fatin. Dan murid-murid, untuk pemilihan lagu, pastikan lagunya menggunakan chord yang sama. Kita boleh menggunakan lagu yang berbeza tapi tolong semak chord dia. Sebab kalau chord dia berbeza memang akan jadi sumbang lah. Begitu. Baiklah cikgu, terima kasih bagi rumusan tersebut. Ingat ya pesanan Cikgu Fatin dan juga Cikgu Syafiqah, tipsnya tersebut di situ. Jadi ingatlah, dengan cara yang betul kita akan mendapat lagu berkembar secara sempurna. Cikgu, sebelum kita menyebut tentang di manakah murid di rumah boleh membuat latihan, cikgu, saya nak tanya satu je soalan. Kalau lagu berkembar ni, kalau kembar selalu ni kembar 2-3, tapi tak kira ya berapa ramai orang di dalam nyanyian tersebut. Tak kira. Boleh ramai-ramai. Boleh. Yang secara paling penting, yang paling penting mereka ingat melodi lah. Kalau ramai, ada yang tak ingat melodi, mungkin akan membuat kacauan kat situlah. Di situlah pentingnya lagu
lagu berkembar asasnya. Bila kita ramai tadi, kita dah masuk macam choir kan? Betul. Sebab bila macam choir, kita dah ada lapisan suara. Yalah, dan masing-masing kena ingat melodi. Di situ dah berlakunya, apa orang kata, kekeliruan. Yeah. Jadi sebab tu macam untuk hari ini, kita buat dua je dulu. Tapi tak kisah sebenarnya. Berapa bilangan pun boleh. Okey, baiklah cikgu. Terima kasih. Jadi, mesti yang tertanya-tanya, di manakah anda boleh membuat latihan? Di mana tu cikgu Fatih? Di Sumberku. Sumberku. Yang seperti akan tertera di skrin kita di situ ya. Boleh layari laman web tersebut. Ya, okey. Baiklah cikgu. Terima kasih cikgu Fatin dan juga cikgu Syafika kerana berada bersama kita pada hari ini berkongsi ilmu. Untuk mengakhiri rancangan kita pada hari ini, kita ada lagi satu persembahan daripada cikgu Fatin dan juga cikgu Syafika. Jadi jangan ke mana-mana. Kita akan berjumpa lagi selepas ini. Bye. Assalamualaikum. Mari cikgu. Jom. Kita balik kampung. Sama-sama. Jom kita nyanyi lagu. Balik kampung. Saya pasti ramai kat rumah tengah berjoget sekarang. Mari sama-sama kita nyanyi. Seronoknya dapat balik kampung. Seronok ke? Setelah lama tak dapat balik. Berjumpa keluarga semua yang selalu video call sahaja. Setelah lama berkurung di rumah, tak boleh rentas negeri daerah. Akhirnya kini dah boleh rentas. Semuanya seronok dan gembira. Jom, jom, jom balik kampung. Jom, jom, jom balik kampung. Jom, jom, jom balik kampung. Seronoknya. Jom, jom, jom balik kampung. Jom, jom, jom balik kampung. Jom, jom, jom balik kampung. Seronoknya. Akhirnya dapat berjumpa semula semua wajah yang dirindui. Tapi janganlah kita lupakan, perlu sentiasa jaga SOP. Balik kampung SOP dijaga, pelitup muka dipakai sentiasa. Pencuci tangan harus tersedia, penjarakan 1 meter jaraknya. Apa dia? Jom, jom, jom balik kampung. Jom, jom, jom balik kampung. Jom, jom, jom balik kampung. Seronoknya. Negeri daerah, akhirnya kini dah boleh rentas. Semuanya seronok dan gembira.